Hadiah bantuan benih jagung hibrida untuk 15 hektar. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Menteri Pertanian untuk menyerahkan berupa benih durian, mangga, kelengkeng, dan alpukat senilai 2 miliar rupiah. Memperjuangkan swasembada pangan. Bangsa kita, republik kita, negara kita harus bisa produksi pangan sendiri. Tidak perlu dan tidak boleh kita impor dari luar. Kita harus swasembada pangan dan beliau sanggup untuk Indonesia untuk mengelola dan mengatur sehingga Indonesia akan swasembada pangan. Rakyat kita akan produksi pangannya sendiri. Rakyat kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak perlu mengimpor dan kita tidak perlu tergantung dengan bangsa lain. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.